Latihan keras ala Messi ke anaknya. Sudah mulai latih intensif anaknya. Messi terus berpikir kembangkan potensi anaknya melebihi potensinya. Lionel Messi terus mengembangkan potensi anaknya dengan melakukan latihan intensif dengan sang anak. Ini guna terus menekan sang anak untuk bisa lebih matang saat dirinya pensiun nanti. Liga MLS yang tak kunjung bergulir membuat Messi mempunyai banyak waktu untuk melatih anaknya. Karena memang, Messi sampai saat ini tak mau dipinjamkan ke klub Eropa untuk bisa bermain reguler. Messi memilih untuk fokus dengan Argentina serta mengembangkan kemampuan sang anak guna bekal sang anak nantinya. Messi secara intensif memberikan anaknya latihan berat. Dengan segudang pengalaman yang Messi miliki, pastilah dirinya tahu latihan apa yang terbaik untuk sang anak. Messi ingin membentuk mental anaknya yang memang masih belum bisa matang. Sebab memang di usianya yang sekarang, sang anak pastilah masih ada sosok bocah di dalam dirinya. Pastinya Messi tahu yang terbaik untuk anaknya agar menjadi pesepak bola dengan level tinggi. Di sini juga pastilah Messi memanfaatkan emosi sang anak yang menggebu-gebu untuk terus digemblengnya. Permainan Messi akan disalurkan ke anaknya dengan latihan terus-menerus untuk membentuk permainan sang anak menjadi pemain hebat nantinya. Messi sudah menyiapkan semua untuk sang anak. Messi mungkin sudah menyiapkan regenerasi untuk dirinya. Bisa digantikan anaknya menjadi pesepak bola bintang dunia. Pastilah menjadi rapor tersendiri untuk La Pulga. Bakat alam yang dimiliki Messi memang sulit ditiru siapapun. Ya, meski sampai saat ini belum ada nama anak legenda dunia yang mampu menyaingi sang ayah. Namun, sepertinya anak dari Lionel Messi akan sangat berbeda. Karena Messi bermain sepak bola karena mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan pastilah akan menyalur otomatis kepada anaknya. Hal itu mulai dilakukan Messi untuk bisa mengembangkan bakat alam yang dimiliki anak Messi. Karena bakat saja juga tak cukup jika bertarung di Eropa nantinya. Tentu DNA Messi pasti akan ada salah satu yang mengalir ke anaknya. Sebab buah pastilah tak akan jatuh dari pohonnya, bukan? Saya hanya melakukan yang terbaik untuk anak saya. Kewajiban saya sebagai ayah adalah memberikan bekal terbaik untuk anak. Ungkap Messi.
Akademi terbaik akan segera diberikan Messi untuk anaknya bisa bermain sepak bola dengan level tertinggi. Karena pastilah untuk menempa bakat dibutuhkan pressure tinggi pula. Dan nama besar Messi pastinya sangat mudah memasukkan anaknya ke akademi manapun karena untuk setiap klub pastilah berpikir anak Messi bisa dijadikan investasi yang berharga dalam beberapa tahun ke depan. Nah, menurut kalian apakah anak Messi mampu memikul beban berat yang akan tersemat kepada dirinya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.